Salisa. Dari ya kecil-kecil banget tuh. Guys, guys, aku lagi dicubit sama Sai. Au, au, sakit, berhenti Sai. Wah, sakit sekali. Au, au. Kalian cepat. Harus subscribe, cepat. Subscribe. Cepat. Kalau enggak di-subscribe dia enggak bakal berhenti au sakit. Cepat. Makasih. Silakan perkenalkan diri Anda. Yo, Maji. Mau bayar ini punya hotel. Saya mau bayar hotel ini dari lantai 1 sampai lantai 15. Ini hotel cuma ada 8. Di mana 15 sih? Itu tidak betul. Hotel ini punya 70 lantai. Ke bawah. Hari ini kita mau jalan-jalan city tour ke banyak tempat. Jadi jangan di skip, subscribe di bawah. Salah satunya mau ke Ma'la, pemakaman yang banyak banget sahabatnya. Aku pengen banget sih datang dan masuk ke sana, cuman katanya cuman buat cowok. Enggak tahu deh, mudah-mudahan aku bisa masuk. Ada Siti Khadijah di Ma'la itu kan, Asma binti Abu Bakar. Terus ada sahabat juga Abdullah bin Zubair. Pokoknya banyak banget lah sahabat-sahabat sana, terus ada ribuan. Jadi kita mau dapat berkah-berkah sahabat. Mudah-mudahan si cewek bisa masuk. Let's see. Rasulullah, Rasulullah. Makanan udah terhidang, tinggal makan rotinya. Rotinya untuk makan. Nah, silakan. Kelihatannya sudah ada yang sampai duluan di bis yang sudah memberantakannya. Memberantakan apa? Itu bahasa memberantakan. Mengacak-ngacak. Mengacak-ngacak bisnya. Assalamualaikum. Hai Haluk. Ayo, Pondok Indah lama bet. Tinggal nih. Banget ya tempat ini. Ini VIP. Anjir. Saya di sini. Saya di sini. No, no, you are. Nulan nih. I was like wow. Yeah, you can. Awesome, Bas. Ada mejanya. Wah, ada meja. Kenapa kepalanya di perban Bapak? Jatuh. Jatuh. Kita yang dulu attention please, geng halilintar. La familia Amel Api. Tensi please, geng Halilintar. Usratin Firkoti. Absen, start. Wahid. Wahid. Isni. Ardoi. Musa. Sita. 7. Asyara. Oke, lanjut komplit. Apa kabar semuanya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dapat kuis nanti, kuis terbang ke Indonesia gratis tiket. Siapa yang tahu di mana letak sumur Samsam? Dekat dengan Ka'bah. Klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Sama siapa Maura? Siapa Mau? Belum. Saya benar, di dekat Ka'bah, tempatnya di mana saya? Mami, mami. Dekat makam Ibrahim. Ya, di belakang makam Ibrahim. Ye. Sumur Zamzam terletak. Bagaimana air Zamzam itu bisa keluar dari bumi? Kaki Nabi Ismail. Kaki Nabi Ismail. Kaki Nabi Ismail. Ye. Tiket gratis ke Indonesia. Sudah sampai kita di sini. Gunung yang paling tinggi di kota Mekah. Rasulullah sempat naik ke atas bersama Abu Bakar Siddiq. Oh my God. Transit 3 hari 3 malam di sini. Oh, ini yang namanya gua Jabal Sur. Jabal Sur. Tapi itu ada Gua Hira. Gua Hira nanti di Jabal Nur. Oh, lain Jabal lagi. Nur. Oh my God. Ya kalau sedikit saya. Guys. Mau 15 belum kita Jabal turun saya ingin. Itu orang semua ya Allah. Coba kita zoom pakai kamera tercanggih di dunia. Gibak. Lihat kayak semut gila. Si bintik. Oh iya, kecil-kecil banget tuh. Mana sih? Itu. Itu. Nih. Where? Itu yang putih-putih itu. Mana putih-putih? Itu ya Allah. Itu kayak batu-batu doang. Itu nih. Nih. Mana tuh? Di kamera kayak mana? Mana rasa? Ini di kamera dia kelihatan. Putih-putih. Ayo mantar dulu lagi lihat di sini. Kamu belum enggak sama sekali. Ih, rame banget ini kamera lihat nih, di kamera dia. Ya udah kamera kayak di mana? Nih nih tuh. Entar lu. Awas, sekali lagi foto. Oh my God. Abah sayang.
naik ke situ berapa lama? Saya belum pernah naik ibu Jabal Sur ini. Medannya lebih sulit dari Jabal Nur karena Jabal Nur sudah ada tangganya, sudah dibikin tangga. Kalau Jabal Sur yang saya dengar katanya belum, wallahu a'lam. Kita akan dicalon. Siapa yang ke atas duluan menang? Ayo, let's go. Ya, baik. Tarik di padang pasir dia menang. So, saat ini 42 derajat Celsius dan kita sedang berada di depan Jabal Sur, the highest hill in Mecca. Bukit yang telah menjadi saksi bagaimana kecintaan seorang sahabat Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanggup membiarkan dirinya digigit kala jengking ketika Rasulullah tidur di dalam gua tuh daripada membangunkan Rasul kekasihnya. Waduh, boro-boro ya pada bangunin doang itu. Sanggup digigit kala jengking. Ya Allah. Di puncak tipis kecintaan kita. Torik kalau ada bangar tidur di paha Torik ada kuajir gih, Torik lempar dia. Lempar aja. Lempar. Kalau kalau kanjeng gih udah deket, Torik ambil masukin ke mulut. Siap-siap yang pakai baju hitam bau. Yang itu sini. Sahabatku bagai bintang-bintang di langit. Yang mana satu pun kamu tiru, kamu akan mendapatkan tunjuk. Asyik. Yang mungkin tersesat. Kalau yang Sayyidina Abu Bakar, kalau ditimbang iman seluruh dunia selain Nabi dan Rasul sampai akhir zaman, lebih berat iman Sayyidina Abu Bakar. Syekh Torik. Syekh Torik. Gila Bang Torik. Ini sejak pakai jubah Syekh Torik. Ustaz Haji Torik. Eh tahu enggak dia haji? Ada Nabi setelah aku, umarlah nabinya. Kalau ada anak setelah katan Bang Arif. Lucu banget. Makanya umat akhir zaman itu mereka cukup bisa hanya mencapai 10% aja itu udah hebat. Eh ini kita lebarin ke atas deh. Jadi payung. Bukannya gak kelihatan. Ini bawa snappy tuh, bawa snappy. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Subscribe aja di bawah guys. Salam hitungan 3, 2, 1, action, action. Ini pangeran yang santai pak, santai pak. Mas, ojek payung bukan. Boleh mas, sini. Terima kasih mas. Mau kemana mas? Indonesia. Indonesia, ayo. Ayo mas, ayo mas. Gak usah mas. Saya cari taksi aja. Makasih. Gak jadi mau ojeknya mas. Enggak. Mas, adalah Jabal Sur. Ini tempat Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di saat sedang dikejar oleh musuh. Sampai berhari-hari sampai supaya tidak tahuan persembunyiannya. Yang ngantar makanannya adalah anak dari Sayyidina Abu Bakar. Bayangin guys, Rasulullah itu ada di atas sana. Literally itu tinggi banget. Kalau aku sekarang disuruh naik ke atas itu, aku skip. Cuman alhamdulillah Rasulullah itu keren banget. Dan para sahabat juga, semua yang sedang hamil besar, yang sedang hamil tua, bolak-balik nganterin makanan untuk Rasulullah. Karena Siti Asma itu kan hamil. Jadi supaya musuh enggak kebaca di mana persembunyian Rasulullah, jadi Siti Asma dia yang ngantarkan tiap hari makanan. Eh, siapa ya sih? Dulu tuh Siti Asma itu bukan cuman kayak rumahnya di bawah terus nganterin ke atas gitu, enggak. Rumahnya tuh deket Ka'bah. Jadi dia kesini naik unta atau naik keledai itu jalan ke sini naik lagi ke atas. Luar biasa banget. Kalau sekarang kita naik mobil AC itu guys. Keluar aja udah panas banget tuh. Ya, semoga kita bisa meniru generasi-generasi terdahulu yang di zaman-zaman terbaik yang mana mereka tuh benar-benar sayang dan cinta dengan Rasulullah. Jadi mereka berbuat apapun untuk Rasulullah. Dan aku juga bisa kayak gitu, gengs. Doain aku. Please. Soal masih sehat. Tidak perlu didoakan. We love you, Rasulullah. Mau, no, deket apa itu? Fateh, Fateh. Tadi, cool. Pakai kamera api, pakai kamera api. Katan. Baby. Sini aja. Kredit, sekarang kredit. Bukan kaleng-kaleng, sampai terbaru, tercanggih pun enggak kuat iPhone di. iPhone needs to cool down before you can. Coba bayangkan bagaimana hebatnya para sahabat di sini tanpa. Kok ini iPhone X yang lama malah enggak tuh? X Max malah cool down. Karena ini dalam badan, ini di luar. Ini kena langsung, itu mikir dalam. Juga mungkin tangan Umi dingin. Rasulullah. Oh, ayo mulai. You are the chosen one. Kasih mic. Rasulullah, you are the chosen one. Yes. Rasulullah, you are the greatest one. Rasulullah, the open space was made. Rasulullah, Allah already made your name. Rasulullah, you're very nice and kind. You never get out of my mind. Oh, Rasulullah. Rasulullah, we love you. Rasulullah, 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 Rasulullah.
Rasulullah, how lucky to be your friend, 'cause your friends are forgiven. Oh, Rasulullah, we love you, Rasulullah. Katanya mana partnya Soleha sama Pate? Oh iya, Paradise. Oh iya. Oh iya, tadi ingat. Ya. Oh iya, oke Pate. Cepatkanlah Sahwa menikah. Amin. Amin.